What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. You know, even when a superhero is knocked down, he's still a superhero at the end of the day. And Derrick Rose showed why he's still a superhero. Bagaimana gue Ricky Padilla, dan hari ini merupakan hari yang spesial banget untuk kita semua fans basket dan juga fans NBA, karena Derrick Rose mencetak 50 poin untuk Minnesota Timberwolves saat mengalahkan Utah Jazz. Kita semua sebagai fans basket, mau fansnya Derrick Rose atau enggak, harus tetap happy tentang performance-nya Derrick Rose hari ini. Karena kita tahu Derrick Rose ini sedang sering banget bermasalah dengan cedera. Jadi dia pernah jadi Rookie of the Year tahun 2009, MVP termuda tahun 2011, tapi setelah itu setahun kemudian dia cedera ACL, dan dari situ karirnya mulai menurun. Dan malam seperti ini, atau mungkin pagi seperti ini tadi di Indonesia, ini sangat spesial banget untuk Derrick Rose. Dia sangat emosional banget tadi setelah mencetak 50 poin. Dia sempat nangis juga after the game interview. Sorry banget, tapi gue gak bisa nunjukin highlightsnya di sini karena gue takut kena copyright. So, kita akan bahas sedikit aja tentang performance Derrick Rose. Gue jujur nggak nyangka sih Derrick Rose bisa mencetak 50 poin lagi di sebuah pertandingan NBA. Apalagi kita tahu season lalu sempat pindah-pindah tim, kalau sempat Cavaliers, sempat Knicks, lalu sempat Utah Jazz juga. Nah, Utah Jazz lawannya hari ini tuh sempat sign Derrick Rose sebentar, kayaknya kalau nggak salah. Lalu 9 bulan lalu itu dirilis sama Utah Jazz, dan Derrick Rose menjadi free agent dan nggak bisa menemukan tim baru. Lalu sebulan setelah jadi free agent, baru Minnesota Timberwolves, mungkin dengan coachnya yang dulu juga, Tom Thibodeau, memberikan kesempatan untuk Derrick Rose mencoba membangkitkan karirnya. Tapi saat training camp pun musim ini Coach Thibodeau udah bilang sih, kayak kalau Derrick Rose bisa stay healthy musim ini, dia akan menjadi salah satu pemain terbaik lagi. Jadi mungkin apakah kata-kata Thibodeau hari ini mulai terbukti nih dengan 50 poinnya hari ini. Gue seneng banget sih tadi pas lihat Derrick Rose 50 poin. Karena siapa sih nggak pernah mengidolakan Derrick Rose? Gue yakin di satu saat itu pasti sebagai fans basket kita pasti pernah bilang Derrick Rose itu pemain terbaik gitu. Gue pernah mengidolakan Derrick Rose juga sih waktu di awal-awal bersama Chicago Bulls. Itu gue ngefans banget karena memang dia mainnya atletis banget dan eksplosif banget. Dan salah satu pemain terbaik juga zaman-zaman dulu kan, waktu tahun 2011-an itu. So happy for Derrick Rose. Banyak banget pemain NBA juga hari ini yang memberikan atau mengekspresikan kegembiraan mereka tentang Derrick Rose. Karena kita tahu Derrick Rose ini kasian banget gitu, dia cedera mulu, padahal talentnya tuh luar biasa banget, potensinya di NBA itu sebenarnya juga luar biasa banget. Tapi udah 4 kali knee surgeries, dan juga musim lalu sempat 2 minggu hilang gara-gara dia frustasi banget dengan ankle injury-nya. So, it is a good day hari ini untuk semua fans basket menurut gua, dan kita semua melihat Derrick Rose pun kayak seneng aja gitu hari ini mencetak 50 poin. Semua orang ngomongin di grup WhatsApp gue, di semuanya pokoknya bahasnya cuma Derrick Rose doang sih hari ini. So, semoga ya Derrick Rose bisa terus melanjutkan ini dan bisa build from here, dan juga membantu Minnesota mungkin memenangkan pertandingan, karena Minnesota kan lagi banyak drama banget nih dengan Jimmy Butler yang belum di trade. Tapi happy for him. Tadi hari ini pun emang opportunity terbuka banget untuk Derrick Rose karena Jeff Teague nggak main dan juga Tyus Jones nggak main. Tapi inilah bukti dari kerja keras menurut gue, karena nggak mudah ya kalau lo cedera terus lo harus melakukan rehab. Itu kadang-kadang rehab itu bisa bosen, bisa frustasi, bisa kehilangan motivasi orang. Tapi Derrick Rose tetap push dan push, dan LeBron James pun juga mengakui kalau Derrick Rose ini orang yang special banget, dan he deserve it than any other player in the NBA moment seperti ini. So, kita semua harus salut kepada Derrick Rose. Kalau gitu guys, itu aja sih gue ingin ekspresikan kesenangan gue juga hari ini tentang Derrick Rose. Kalian bisa langsung tulis aja komen kalian bagaimana hari ini performasinya Derrick Rose menurut kalian. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.